dan sahabat-sahabat Nabi diwajibkan berperang sewaktu sedang berpuasa. Kita tak dapat bayangkan suasana tersebut dalam keadaan padang pasir, panas dan sebagainya. Allah SWT kutiba alal lazi ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, menggunakan kalimah kutiba, dicatatkan, diwajibkan berpuasa. Dan juga pada waktu yang sama kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan ke atas kamu berperang pada bulan Ramadan dalam peperangan Badar menentang 1000 bala tentera yang mana tentera muslimin hanya 313 orang saja. Dan kita dapat merasakan suasana tersebut apabila saudara mara kita, adik-beradik kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita yang berada di Palestin sekarang ni, berada di Gaza sekarang, kan? Sedang kita enak makan ayam panggang, mereka tak tahu malam ni nak buka puasa macam mana. Sedang kita menikmati juadah berbuka puasa, makan apa ini? Buka puasa cincau, ayam, sirap limau lah, teo panah. Teo panah pun sedap juga. Ah, kita bayar-bayar veteran ni ayat tak kena lah kan. Kena ayat teo panah pun syok buka puasa. Macam mana dengan saudara mara kita di sana di Gaza, mereka dibom. Kita makan apa, kuih bom kan, mereka makan bom tiap-tiap hari, kena bom. Setakat pagi tadi 177 orang telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan beribu-ribu orang Islam saudara mara kita telah tercedera lantaran daripada kejahatan Zionis Israel. Jadi bagaimana kita nak mengambil peluang bulan Ramadan Al-Mubarak ini dari kacamata Syahrul Jihad, bulan untuk kita berjihad, bulan yang mana disebutkan oleh para ulama yang memasukkan jihad tu maksudnya mengorbankan jiwa dan harta dalam rangka membela agama Allah dan melawan musuh-musuhnya. Dalam konteks keadaan kita macam mana, dalam konteks keadaan mereka di Gaza macam mana, bagaimanakah konsep jihad itu dilaksanakan dalam suasana masing-masing. Al-badlu nafsi wal-mali fi nusrati dinillahi, mengorbankan jiwa dan harta untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau di negara kita, macam manakah kita menggunakan bazun nafsi, menggunakan diri kita, menggunakan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan inilah kita mengambil keberkatan bulan Ramadan ni, bagaimana kita nak menanamkan sifat jihad dalam diri kita, mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita untuk nusratullah, untuk agama Allah, membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sahih Muslim menyebutkan jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, berjihadlah kamu sekalian dengan terhadap orang-orang musyrikin dengan harta kamu. Kita ada harta, kita bagi harta kita jalan Allah SWT. Wa anfusikum, jiwa kita, kita ada tenaga kita, kita ada masa kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah SWT. Kalau di Gaza, mereka mengorbankan anfusikum mereka, nyawa mereka terus semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa alsinatikum fi sabilillah, dan juga kalau kita boleh bercakap, kita bercakap. Bagaimana kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Almarhum Abdullah Azam,